Halo fans lovers, bukan Luna Maya, dalang perusak rumah tangga Syahrini dan Reino Barak. Wanita indigo ini sebut sosok ini. Terima kasih telah subscribe dan tekan tombol lonceng. Tak lupa juga like dan share video ini, supaya lebih banyak orang yang tahu info terbaru dari Fansel TV. Pada 2019 lalu, pernikahan Syahrini dan Reino Barak memang mengundang perhatian banyak orang. Penyebabnya, hubungan Syahrini dan Reino Barak sebelumnya cukup tertutup rapat, hingga mereka membukanya usai sah menjadi sepasang suami istri. Kini, banyak yang mendoakan semoga Syahrini dan Reino Barak segera mendapatkan momongan. Beberapa waktu lalu, wanita indigo, Puri Harun, mencoba menerawang rumah tangga Syahrini dan Reino Barak di tahun 2020. Dalam tayangan She Let, Puri Harun terlihat mengambil salah satu kartu tarotnya. Dalam kartu tarot itu, terlihat gambar seorang raja yang sedang menaiki kereta kuda. Menurutnya, Syahrini akan mendulang banyak rezeki dari karirnya sebagai penyanyi, namun lebih banyak dari segi bisnis. Tak hanya itu, Puri Harun mengatakan bahwa rumah tangga Syahrini akan terkena badai, namun menurutnya, Inces dan Reino Barak bisa mengatasinya. Puri juga membongkar salah satu dalang yang bisa membuat rumah tangga Syahrini dan Reino Barak goyang, yaitu warganet. Badai itu sebenarnya dari netizen, karena dari si baginda rajanya sendiri, dari si suaminya sendiri, ia udah bilang bahwa I am in you. Jadi yang pegang kuncinya aja nggak masalah, ungkap Puri Harun. Jadi dia sedang berusaha untuk menikmati. Ini kayak burung datang, datangnya berkah, berkah dari Tuhan. Bisa anak, bisa kesehatan, jelas Puri Harun. Semoga Syahrini dan Reino selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan ya, say. Berikan doa dan harapan kalian melalui komentar, tentunya setelah like dan share video ini.